Ya, selamat siang. Kita hari ini mau belajar dua ayat ya tentang Kitab Kidung Agung, Salomo, Song of Solomon, ya, pasal 1 ayat 9 dan 10. Nah, kita tahu bahwa minggu lalu kita sudah bahas ayat 8. Ayat 8, kemudian kita lihat contoh-contoh lain kan dari Matius pasal 7. Bagaimana kitab suci itu dibaca dengan empat lensa. Ya. Berarti empat kacamata atau kacamata kita itu harus berlapis. Lensa pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, lensa pertama itu apa? Historia. Ya kan? Berarti ini menyangkut dengan apa yang tertulis dalam satu konteks sejarah tertentu. Ya. Nah, lalu lensa yang kedua, apa yang tertulis itu di dalamnya mengandung roh atau spirit. Ya. Apa roh dan spirit kita, itulah yang sebetulnya menjadi esensi. Ya. Seperti tubuh kita lah, mengandung di dalamnya ada roh itu sendiri. Ya. Nah, itulah level atau lensa yang kedua atau roh itu. Berarti teks kitab suci itu mengandung roh. Ya. Mengandung spirit di dalam teks itu. Itulah makanya disebut teks suci. Sebab itu adalah tulisan suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, berarti ada spiritnya karena diilhami oleh Roh Kudus. Apa spirit dalam wujud konkretnya? Yaitu Kristus itu sendiri. Ya. Karena kitab suci itu sudah digenapi semuanya oleh Kristus. PL digenapi di dalam PT. Ya. Nah, berarti level 2 kita mau mencapai atau menangkap, memahami tentang pribadi Kristus. Ya, itu level 2-nya. Berarti level 2 itu kita bicara tentang Christ center-nya. Ya. Nah, karena Kristus datang pribadinya lalu dia berkarya, ya, hasil karyanya adalah keselamatan kan? Yang sekarang diberitakan oleh gereja. Berarti ada Kristus dan ada gerejanya. Ya, gereja itulah buah dari karya Kristus. Ya. Nah, berarti level 2 kita harus belajar apa yang diajarkan oleh gereja yang merupakan ajaran dari Kristus itu sendiri. Ya, berarti di level 2 itu kita mau menemukan pribadi Kristus, lalu apa karyanya buat kita sebagai gereja, kita sebagai gereja. Ya. Nah, kalau kita sebagai gereja, berarti kalau saya umpamakan, kita itu seperti tubuh dan Kristus itu adalah kepalanya. Ya kan? Nah, kita anggota tubuhnya, Kristus adalah kepalanya. Jadi baik kepala maupun tubuh itu satu kesatuan. Jadi baik Kristus dan gerejanya itu satu kesatuan. Nah, kalau kita adalah gereja, berarti kita bagian dari Kristus itu sendiri. Ya, berarti kita harus mengenal apa pribadinya, apa karyanya Kristus. Nah, itu semua waktu kita baca Bible, kita mesti tahu atau menangkap itu semua. Nah, kalau kita adalah sebagai gereja, itu artinya apa? Artinya bahwa kita juga bagian dari Kristus itu. Ya, sebab kalau Kristus adalah kepala, maka kita adalah tubuhnya. Tidak mungkin kepala tanpa tubuh. Atau sebaliknya, tubuh tanpa kepala. Ya, jadi satu kesatuan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sebagai gereja, berarti kita mesti ngerti apa yang diajarkan oleh Kristus untuk apa? Untuk semakin kita jadi gereja itu kayak jadi seperti apa? Kita makin mengenal seperti siapa saya. Kenapa? Karena waktu kita masuk ke level 2, kita makin mengenal siapa Kristus, dengan demikian kita mengenal Allah, ya kan? Kalau kita mengenal Allah, maka kita mengenal siapa? Manusia. Jadi jangan terbalik ya, kita sebagai orang percaya, orang Kristen itu, hal yang paling fundamental adalah kita mengenal Kristus itu. Dari situlah titik pijak baru kita bisa mengenal Allah itu. Ya, nah, bukan mengenal Allah dulu baru mengenal Kristus, tapi mengenal Kristus sehingga kita bisa mengenal Allah. Sebab apa? Kristuslah yang menyatakan siapa
Allah. Nah, kalau siapa Allah itu sudah dinyatakan oleh Kristus, maka kita bisa mengenal Allah itu dengan mengenal Kristus. Ya. Lalu pertanyaan, kenapa kok kita bisa masuk ke level 2 itu? Misalnya contohnya kemarin kan fondasi ya. Kita belajar tentang orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Ya kan? Nah, itu teksnya. Matius 7, 24-25. Itu teksnya. Tapi kita mau menemukan nih, apa pribadi Kristus di dalamnya. Berarti kita mau menemukan apa yang diajarkan, kan? Oke? Nah, ketika kita menemukan apa, siapa itu Kristus, itu nggak bisa dilepaskan dengan apa yang dia katakan. Ya, sebab dia datang tidak menjadi orang yang bisu. Dia datang untuk memberitakan pengajaran atau perkataan Bapa. Ya. Nah, berarti apa yang diajarkan itu bagian dari apa yang menjadi pribadi dia. Jadi pribadi dan perkataannya kita nggak bisa lepaskan. Apa yang diajarkan itu semua apa yang menjadi ajaran Bapa, ajaran Allah, ya kan? Nah, kalau kita mengenal dia, otomatis kita mengenal Kristus, mengenal Bapa itu. Sebab Kristus itu adalah apa? Gambar Allah, rupa Allah, ya kan? Cahaya kemuliaan Allah, ya, gambar kemuliaan Allah, Ibrani 1 ayat 3. Jadi kalau kita melihat gambar, kita melihat rupa, kita mengenal siapa Allah itu. Sebab dia adalah gambar dan rupa Allah. Nah, itu semua ada di level 2, lensa yang kedua. Ya, sama seperti misalnya saya tidak pernah melihat si A, ya, atau saya enggak pernah melihat si Pasrah misalnya. Ya. Tapi saya disuruh untuk melukis wajahnya. Bagaimana? Oh, ternyata seseorang memberikan saya ini loh foto dari Pasrah. Nah, ini fotonya Pasrah, kamu lihat. Oke, sekarang saya bisa lukis wajahnya Pasrah itu seperti ini. Ya. Begitu saya melihat gambarnya atau fotonya Pasrah, ya saya secara tidak langsung melihat si Pasrah. Nah, sama seperti kita tidak pernah bisa melihat Allah ya dengan mata kita yang terbatas, pengetahuan kita yang terbatas. Tapi begitu kita melihat Kristus yang adalah gambar Allah itu, secara tidak langsung kita melihat Allah. Maka dalam Yohanes itu, waktu kita melihat Allah, ya kita melihat Kristus, kita melihat Allah. Nah, kita kapan nih kita bisa melihat Kristus? Bukankah Kristus sudah naik ke surga? Ya kan? Kita juga gak pernah melihat mukanya Kristus seperti apa. Oke? Nah, tetapi kita percaya bahwa kita gak bisa lihat mukanya secara langsung. Ya kan? Tetapi dia meninggalkan apa? Perkataannya dalam bentuk Alkitab itu. Ya kan? Ya kalau kita percaya di gereja timur itu ada ikon-ikon gitu ya, kita bisa melihat. Sebab dia adalah firman yang berinkarnasi. Menjadi gambar, menjadi rupa, dan itu bisa dilukiskan. Ya. Nah, dan dia meninggalkan firman-Nya. Kalau kita baca 1 Yohanes 1 kan, dia meninggalkan yang firman Allah yang bisa hidup itu, firman Allah yang hidup itu yang bisa disentuh, diraba, disaksikan itu pada akhirnya apa? Dituliskan. Jadi dari pribadi yang bisa disentuh itu kan pribadinya, manusianya. Tapi bukan hanya manusianya saja, tapi juga perkataannya itu juga diberitakan dan ditulis. Berarti waktu kita baca Alkitab, sebetulnya kita tuh sedang apa? Melihat, merasakan, menemukan, apa? Menikmati. Ya, jadi baca Alkitab tuh menikmati. Menikmati siapa? Kristus itu sendiri. Ya, jadi perkataannya itu seperti kita melihat dia. Nah, itu mystical-nya. Maka level 2 itu sifatnya adalah mystical meaning. Ya, nah kita melihat dia. Nah, kalau kita melihat dia, sama seperti kita melihat Bapa. Nah, kalau kita melihat Bapa, akhirnya kita kayak melihat gambar dan rupa Allah itu. Nah, kalau kita melihat gambar dan rupa Allah itu, kita kayak melihat apa? Diri kita sendiri. Jadi makin mengenal, kamu makin mengenal Kristus, makin mengenal Allah, kamu makin mengenal siapa diri sebagai gereja.
You see? Ya, sebagai gereja itu. Nah, yang penting kalian catat adalah di level 2 itu simpelnya yang saya mau kalian tangkap adalah, ya, mungkin kalian nggak bisa catat, saya ngomongnya cepet ya, tapi yang poin penting yang kalian saya mau baca dari tulisan kalian adalah level 2, makin saya membaca kitab suci, makin saya mengenal pribadi Kristus dan perkataannya, ya, maksudnya karyanya dan pribadinya dan perkataannya, ya, pribadi dan karyanya, pribadi dan perkataannya. Oke, karyanya ya tadi gereja. Jadi kalau saya membaca kitab suci, saya mengenal pribadinya, saya mengenal gerejanya, gitu. Ya, saya mengenal perkataannya. Nah, perkataannya itulah perkataan yang berasal dari Allah. Berarti saya makin mengenal siapa Allah itu. Nah, kalau saya makin mengenal siapa Allah, berarti saya makin mengenal saya sendiri. Artinya, kenapa? Karena saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau saya makin mengenal saya adalah gereja, adalah gambar dan rupa Allah itu, berarti waktu kita baca kitab suci, saya ini harus semakin dikoreksi. Iya kan? Maka di level 2 itu kita apa namanya juga memikirkan bagaimana koreksi, reproof dan instruction itu. Ya. Waktu kita reading the Bible, bukan hanya mengenal Kristusnya saja, tetapi sayanya, kamu makin kenal dirimu, makin dikoreksi, makin hidup benar gitu. Ya, dididik di dalam kebenaran kata Rasul Paulus. Menyatakan kesalahanmu, memperbaiki kesalahanmu, mendidik kamu dalam kebenaran. Nah, itu level 2 semua. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di level 2 itu adalah langkah-langkahnya adalah semantik konten, ini Christ Center-nya dan Ekklesia-nya, ya kan? Lalu kamu turunkan ke dalam bentuk doktrin atau didaskalia, inilah konsep teologisnya. Oke, ini doktrinnya berguna untuk apa? Untuk level personal atau untuk tadi, diturunkan ke dalam hati, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu ringkasannya atau personalnya. Nah, kamu lihat ya, semantik konten itulah Kristus dan gerejanya. Level 7, konsep yang teologis, ini adalah doktrin, berarti ini berbicara tentang siapa kamu. Ya. Level 8 ini mengoreksi kamu gitu. Jadi level 8 ini khususnya ringkasan atau personal ini untuk mengoreksi kita. Nah, baru nanti masuk ke level yang ketiga. Kacamata yang ketiga apa? Lensa yang ketiga. Yaitu moral. Nah, itu jiwanya. Jadi level 2 tadi rohnya, level 3 itu jiwanya. Yang disebut dengan psychic atau good works atau moral. Sebab ketika kamu sudah makin hidup, dikoreksi untuk hidup benar, kamu harus menyatakan itu dalam bentuk perbuatan atau moral yang baik, good works, pekerjaan yang baik, ya, atau istilahnya psychic. Oke. Nah, ini tentu semua agama sama. Kalau semua agama juga mengajari moral yang baik, termasuk kekristenan, agama Kristen. Ya kan? Tetapi waktu kita melakukan good works itu sudah hasil dari apa? Hasil kita sebagai gereja, bukan lagi sebagai orang biasa, tapi kita sebagai anak-anak Allah gereja. Maka perbuatan baik kita, ya memang kalau dinyatakan itu ya sama, mengasihi, memberi, ya, perbuatan-perbuatan baik yang lain. Tetapi identitas kita sudah lain, kita sebagai gereja. Ya, tetapi Kristus nggak mengajarkan kita hanya jadi orang baik, tapi adalah lapisan yang keempat. Ini adalah menjadi orang yang akhirnya semakin sempurna seperti di Dia. Nah, itu akhirnya kembali lagi mencapai kekudusan yang sesungguhnya, di mana Allah itu menciptakan kita itu memang demikian adanya untuk mencapai itu. Jadi level ke-10 itu adalah lapisan yang disebut anagogik atau eskatologi. Ini adalah langkah terakhir kita membaca kitab suci.
Bagaimana yang personal tadi, yang di, tadi doktrin yang sudah menegur kita tadi, ya kan? Doktrin yang mau memperbaiki hidup kita ini, dan kemudian perbuatan baik kita itu, obedience kita, ketaatan kita itu makin menguduskan kita menjadi segambar dan serupa Kristus. Ini Roma 8 ayat 29, 1 Yohanes 3 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 16, Matius 13 ayat 43, Efesus 4 ayat 24. Ya. Nah, ini artikelnya saya lagi buat, nanti saya akan sempurnakan, nanti saya bagikan kepada kalian supaya kalian bisa mempelajarinya. Oke. Nah, ini saya sudah ngomong kira-kira 20-15 menit. What is the main point yang kita dapat? Berarti kitab suci itu diberikan kepada kita. Nah, kalian harus mengerti nih, kitab suci diberikan pada akhirnya orang itu menemukan Kristus di sini. Lalu mengerti tentang siapa dia, gereja. Oke? Nah, ini akhirnya menjadi jalan, menjadi kebenaran, menjadi kehidupan buat manusia. Manusia apa? Manusia seperti Kristus yang sempurna. Oke? Okay? Yang kudus, tak bercacat kata Rasul Paulus. Manusia yang sempurna berarti tidak bercacat, yang kudus. Oke? Okay? Nah, ini tujuannya. Jadi kitab suci ada, orang menemukan Kristus dan gerejanya, lalu menjadi manusia yang sempurna. Ini level 1, ini level 2, ya, dan 3, ini level 4. Gitu. Oke. Nah, ini yang harus kita ajarkan ini sama umat, bahwa kitab suci itu bukan hanya untuk bahan khotbahnya pendeta atau hanya bacaan buat hamba Tuhan. Ini tuh semua orang Kristen, supaya kita semua menjadi manusia yang sempurna. Oke, sekarang kita lanjutkan Kitab Kidung Agung 1 ayat yang ke-9. Silakan. Kita lihat di sini ya. Ada ya. Oke. Okay. Nah, langkah 1 itu ada berapa cara? Yaitu ada 5, ya kan? Kita mengenal teks aslinya, lalu kita bikin syntactic form-nya atau survey structure-nya, ya. Lalu kita buat terjemahan literalnya, kita bikin syntactic content-nya, dan kita juga tahu konteks historis teks itu muncul. Nah, ini 5 langkah yang mesti kita kerjakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, misalnya bahasa Yunani-nya atau Septuagintanya, di situ apa? Tep ipo mu en hamarsin farao homoyosa sehe plesion mu. Ya kan? Nah, ingat lagi kembali ke pelajaran Yunani dulu. Gitu. Oke. Nah, Ibrani-nya coba baca itu. Apa bacanya itu? Le su sati. Ya kan? Le su sati. Artinya apa itu? Kereta. Ya kan? To a mare. Mare itu bukan kereta, sorry. Tapi apa? Kuda. Ya kan? Kuda betina. Ya. Lalu apa? Apa? Berit? Iya, berit be. Ya kan? Lalu apa? Iya, paroh terus di dinitik. Lalu iya, raya
pasti. Nah, kalau kita lihat terjemahan dari Ibrani, ya, terjemahan dari Ibrani itu seperti ini. Lesusati. Oke. Nah, jadi artinya to a mare. Masih ingat ya, bahasa Ibrani, to a mare. Ya kan? Dia ada preposisi to, le, ya kan? So, dari kata susah itu artinya kuda betina. Oke, common feminine singular construct ya. Ada suffix first person common singular. Suffix first person common singular berarti ada orang pertama tunggal di akhirnya. Ya. Oke, kuda kepada kudaku. Oke. Nah, di sini apa? Beritful. Chariot, kereta. Ya. Jadi kalau diterjemahkan di sini chariots of atau Pharaoh's chariot. Jadi the chariot of Firaun atau Pharaoh, ya. Pharaoh, ya. Di sini bacanya Paro atau Firaun. Oke. Lalu nah, di sini mulai masuk predikatnya, kata kerjanya, PL perfect. Ya kan? Nah, masih ingat kan apa itu artinya PL perfect? Oke. Nah, ada first person common singular, ada suffix second person feminine. Berarti di situ subjeknya siapa? Nah, first person common singular. Ya kan? First person berarti aku. Oke. Aku membandingkan, artinya itu, atau aku LAI mengumpamakan, oke? Okay. Aku mengumpamakan kamu. Kenapa ada kamu? Karena ada suffix second person feminine, ya kan? Aku membandingkan kamu, aku mengumpamakan kamu. Lalu di situ apa? Rakyati, ya? My love, kekasihku atau manisku. Aku membandingkan kamu kekasihku, membandingkan kamu kekasihku dengan apa? Kuda betina tunggal ya. Susatinya tunggal, feminim singular. Aku membandingkan kamu dengan kuda betina dari kereta-kereta Firaun. Nah, tuliskan di sini. Aku membandingkan kamu kekasihku dengan kuda betina dari kereta-kereta Firaun. Nah, ini terjemahannya. Oke. Okay. Nah, ini kalau Ibrani. Ya. Yeah. Coba kita baca sekali lagi. Le apa? Le susati ya. Yeah. Berik pe, okay, perio par paro, terus dimetik rayati, ya. Yeah. Nah, Septuagintanya Yunani, ya, yeah, di sini teipo mu n harmasin farao homoyosa se he plesion mu. Nah, lalu kita lihat sekarang terjemahan lain dulu misalnya. I compare you, my love, to a mare of Pharaoh's chariot. Atau biasanya saya suka pakai RSP atau King James ya. I have compared you, my love, to my filly among Pharaoh's chariots. LAI menerjemahkan dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, ku umpamakan engkau manisku. Nah, kita lihat terjemahan Septuagintanya, akhirnya kalau disusun itu yang mana menjadi subjek predikatnya? Subjek predikatnya mana? Kata kerja utamanya di situ apa?
Di sini apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Aku membandingkanmu. Berarti aku subjeknya kan? Predikatnya membandingkanmu kekasihku dengan kuda betina dari kereta-kereta Firaun. Itu harus tahu. Subjek itu kayak ibaratnya kepala kita lah. Tubuh kan ada kepala, ya kan? Lalu predikatnya itu kayak tubuh kita dan anggota-anggotanya gitu. Jadi aku subjek membandingkanmu kekasihku dengan kuda-kuda dengan kuda betina dari kereta-kereta Firaun. Lah itu predikatnya. Ya. Nangkap kan? Nah, lalu kalau kita lihat Yunani-nya ya ini intinya di sini. Oke, homoiosa mengumpamakan atau membandingkan. Aku membandingkan kamu kekasihku atau manisku, teipomu dengan kuda betinaku, ya sorry ini dengan kuda betinaku, ini lupa tambahkan, ya, en harmaxin farao dari kereta-kereta Firaun, kuda betinaku dari kereta-kereta Firaun. Nah, ini kita harus mengerti dulu di level 1 itu apa tulisan atau bunyi teksnya. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal, berarti bunyinya jadi seperti ini. Aku membandingkan kamu, aku mengumpamakanmu, kekasihku, dengan kuda betinaku yang ada di dalam kereta-kereta Firaun atau dari kereta-kereta Firaun. Kereta-kereta, karena jamak ya, kata Hamarsin ini. Oke. Nah, kalau tadi Ibrani-nya seperti ini. Ya. Nah, lalu setelah kita menerjemahkan secara literal, kita perlu mengerti apa sintaktik kontennya. Jelas di sini sintaktik konten itu subjek predikatnya apa yang penting di sini? Ini aku membandingkanmu. Lalu kekasihku dengan kuda betina dari kereta-kereta Firaun. Ini sintaktik kontennya cuma satu nih. Iya kan? Nah, kita tuliskan di sini. Nah, kalau kemarin ayat 8 ada 4 ya. Yang kemarin kita udah bahas. Oke, sekarang coba lihat lagi teks berikutnya. Ayat yang ke-10. Ya, ini dia. Oke, ayat 10 ti horail tesan siagones su hos trugones trakelos su hos ormis koi. Ya. Nah, kalau kita lihat terjemahan LSV ya. Your cheeks are commonly with ornaments, your neck with strings of jewels. Oke, ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani-nya. Ya. Atau Indonesia-nya, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Ya, moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan, di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Oke, sih. Nah, dari terjemahan secara dinamis ya dari bahasa Indonesia kita. Nah, sekarang coba lihat tadi Yunani-nya, sekarang kita lihat Ibrani-nya. Ya. Coba baca na apa ini bacanya? Na apa? Iya, los. Le ya, lehaya, yit. Lalu? Batorim. Oke. Okay. Iya. Ba. Ha. Bahar. Baharu. Zim. Oke. Okay. Baharu zim. Zim ya, zain. Nah, ini lihat di sini. Parsingnya atau morfologinya, oke, okay. Ini artinya pipih di sini ya, cheek,
atau rahang zo ya. Oke. Nah, di sini letayit artinya cheek feminim dual berarti sepasang ya kan? Pipi suffix second person feminim berarti ada suffixnya. Pipimu. Ya kan? Lalu batorin pipimu seperti di sini ya. Apa? Turtle dove. Apa? Ini kayak burung perkutut. Ya, pipimu lovely, cantik seperti burung perkutut, turtle dove. Ya kan? Nah, secara literalnya. Lalu safarik apa? Your neck, lehermu, ya kan? Baruzim, oke, lehermu bergantung atau ada di tengah, ya kan? In, ada di tengah, kalung, ya. Nah makanya RSV terjemahkan your neck with strings of jewels, lehermu berkalungkan kalung atau perhiasan. Your neck with chains of gold, nah lehermu berkalungkan rantai emas atau kalung emas, ya. Nah jadi terjemahan New King James RSV itu lihat dari bahasa Ibrani-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat Septuagintanya. Kata kerja utamanya apa di situ? Hah? Kata kerja utamanya apa di situ? Subjeknya lah dulu. Subjeknya apa? Hah? Pipi, ya kan? Siapa nih? A cheek. Siagones. Siagonesu, pipimu. Oke? Pipimu. Baru kata kerja ini apa? Seperti apa? Pipimu cantik gitu ya. Pipimu cantik. Seperti burung perkutut. Turtle dove atau small pigeon, ya. Nah, maka diterjemahkan di sini pipimu, oke, cantik seperti, misalnya ya, pipimu cantik seperti burung perkutut. Perkutut, ya. Oke ya, burung perkutut, turtle dove, ya, kayak apa itu burung merpati tapi yang kecil, yang masih kecil ya, burung perkutut itu. Nah kita ingat ketika Yesus masih bayi itu mempersembahkan apa ya di bait Allah oleh orang tuanya. Ah itu maksudnya. Jadi nanti ada kaitannya nanti kesana, ya. Pipimu cantik seperti burung perkutut. Baru kita lihat di sini traselosu, lehermu hos homirkoi, lehermu seperti apa? Kalung. Maksudnya lehermu cantik seperti kalung. Ini pakai hos ya, berarti seperti. Lehermu cantik ya, seperti kalung-kalung. Nah, hormikoi itu plural ya, maka diterjemahkan banyak jamak.
kalung-kalung. Nah, memang ada perbedaan sedikit antara apa yang diterjemahkan Septuaginta dengan bahasa Ibrani-nya. Nah, kalau tadi bahasa Ibrani-nya kalau diterjemahkan pipimu cantik, lovely, ya kan? Dengan apa? Di sini dengan ornamen. Atau diterjemahkan di sini kalau RSV itu diterjemahkan dengan perhiasan. Pipimu molek. Berhiaskan perhiasan. Oke, okay? Ornamen. Lalu lehermu apa? Berhiaskan kalung-kalung. Nah, ini secara Ibrani ya. Nah, kalau di Septuaginta itu lebih jelas ya, dikatakan hos, diumpamakan. Pipimu cantik, diumpamakan seperti burung perkutut. Lehermu cantik, diumpamakan seperti kalung. Necklace, kalung ya, small necklace itu. Nah, Septuaginta lebih jelas terjemahannya, pakai kata host ya, seperti. Kalau di Ibrani, preposisinya itu in, ya, be. Lalu di situ ada le, be dan ya be ya, preposisi be. Nah, kalau Septuaginta host, seperti. Berarti diumpamakan. Nah, kita bisa lihat ya. Aku mengumpamakan kamu seperti kuda betina. Tuh, satu. Nih, sintetik kontennya berarti kuda betina nih. Pipimu cantik. Ya. Di sini lebih tepat menjadi cantik ya. Pipimu menjadi cantik seperti burung perkutut. Lehermu seperti sebuah kalung, bukan sebuah ini ya. Lehermu seperti kalung-kalung. Coba kita lihat di Ibrani-nya plural ya, betul. Di Septuagintanya juga plural. Jadi lehermu seperti kalung-kalung, pipimu seperti burung perkutut. Cantik gitu. Nah, lalu ada kuda betina dari kereta-kereta Firaun. Nah, jadi kalian lihat di sini sintetik kontennya, ada kata kuda betina, ada kereta-kereta Firaun, ada kata burung perkutut, ada kalung, ada pipi, ada leher. Nah, itu kita mengerti di level 1 ya, secara literal ya, kita tulis itu pipi, leher, kalung, ya, kuda betina, kereta, burung perkutut. Ini namanya literal meaning. Oke, nah itu di level 1. Ya. Nah, kita mesti ingat bahwa apa yang tertulis ini sekali lagi memiliki apa? Rohnya atau spiritualnya. Ya, nah kita harus menemukan apa spiritual meaningnya di balik teks ini, 3 poin ini. Ya, nah 3 poin ini dari sintaktik konten inilah dimasukkan ke semantik konten. Itulah yang disebut dengan lapisan kedua, ya. Ini teorinya, noetiknya, spiritualnya, atau mystical meaningnya. Nah, kenapa seperti itu? Ini ada penjelasannya, ya, bukan saya karang-karang sendiri. Kita mengikuti apa yang menjadi satu tradisi penafsiran ribuan tahun yang lalu, mulai dari Alexandrian, ya, Alexandrian School di Mesir sana, kira-kira abad kedua, ketiga, itu sudah membaca teks itu seperti itu. Lalu di Antioquia, ya, gereja di Roma, di barat, seperti itu. Ya, bahkan di kalangan Protestan sendiri juga
membaca teks Kidung Agung itu secara alegoris. Nah, kita mengikuti, saya mengikuti tradisi Alexandria di sini seperti Origen. Ya. Lalu tradisi Antioquia atau Kapadokia, misalnya Gregory dari Nisa. Nah, yang saya sudah bagikan bukunya ya kan. Nah, ada dua sekolah besar zaman itu. Ya. Nah, kalau kalian baca buku ini itu memberikan kita apa namanya pemahaman secara pengantarnya lah ya tentang ini. Oke, jadi ada School of Alexandria sebelum Origen, yaitu Clement ya, baru setelah zamannya Clement baru masuk Origen di abad keempat lima ya. Nah, Clement itu di abad kedua ketiga. Oke. Nah, ini kita harus tahu istilah-istilah ini berasal dari sekolah Alexandria ini yang pada zaman itu seperti pusat studi teologis kekristenan di sana. Ya. Nah, tentu School of Alexandria ini punya satu apa namanya? Satu tradisi penafsiran yang juga diadopsi dari seperti yang saya katakan dari penafsiran alegorisnya orang Yahudi, karena memang yang punya kitab suci itu zaman itu ya sebelum Kristus datang ya orang-orang Israel kan, orang-orang Yahudi yang memang sudah membaca teks itu secara allegorical ya, seperti Philo ya, itu di abad pertama itu terkenal dengan allegoricalnya. Nah, itu yang diikuti oleh Clement, Origen ya, kemudian bapak-bapak gereja yang lain gitu. Ya, jadi saya mengikuti tradisi dari The School of Alexandria, sekolah teologi Alexandria pada zaman itu. Ya, ada juga sih yang tradisi Roma, tradisi Antioquia, Kapadokia, ya. Kemudian tradisi Bizantium. Itu adalah tradisi-tradisi kekristenan yang sangat kaya ya. Harusnya kita pelajari juga. Makanya saya ambil dua buku di sini, The Songs of Songs dari Origen, ini tradisi Alexandria, dan tradisi Kapadokia atau Antioquia ini dari Gregory of Nisa. Nah, ini bukunya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, hari ini kita lihat dulu. Minggu lalu kita sudah lihat Gregory of Nisa. Ya, sekarang kita coba lihat Origen tentang spiritual meaning-nya. Ayat yang ke-9 ya. Jadi halaman 140 ayat 9 dan 10 itu kalian baca halaman 140 sampai 148. Ya. 147 lah, 148 enggak sampai habis. 8 halaman ini yang kita coba pelajari pelan-pelan ya. Jadi kita mencoba mencicipi teks seperti ini. Oke. Okay. Ya. Memang pertama kita tadi kan sudah punya konsep ya, sudah punya premis bahwa teks yang mau kita uraikan ini punya rohnya. Ya. Ini. Oke, 3 poin ini. Nah, sekarang kita cari tahu apa rohnya. Tadi saya bilang rohnya apa? Pribadi Kristus tadi. Ya kan? Dan gerejanya. Berarti Christ-centered dan eklesialnya. Baru nanti kita masuk tentang doktrin untuk mengoreksi kita. Nah, itu semua di level 2. Oke, nah ini contoh. Misalnya kita mulai ya, ayat yang ke-9. Kalau kita baca ulang terjemahannya, aku mengumpamakan kamu atau membandingkan kamu kekasihku
dengan kuda betinaku dari kereta-kereta Firaun. Oke. Apa yang diajarkan oleh Church Fathers Origen? Nah, sebelum ke situ, tentu ini kan level 2, selalu saya katakan ini adalah comprehension kita. Ya, tentu waktu kita membaca kitab suci ini kan kita udah punya pikiran kita kan gitu. Nah, pikiran kita inilah yang nanti harus align dengan apa yang menjadi Christ Center dan Ecclesial tadi. Misalnya kalau kita lihat ya, sintetik kontennya ini kan aku mengumpamakan kekasih, mengumpamakanmu, hai kekasihku, mengumpamakannya itu dengan kuda betina yang dari kereta-kereta Firaun. Berarti apa yang kita coba kira-kira pikirkan tentang ayat ini? Oh, ada kuda betina ini. Ya kan? Terus ada kereta-kereta Firaun. Nah, kita diumpamakan seperti itu. Ya, kereta-kereta Firaun itu langsung kita ingat apa? Kejadian ketika bangsa Mesir ya atau Firaun mengejar-ngejar orang Israel yang waktu itu akan keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, ya kan? Lalu di tengah keluaran itu ada menyeberangi laut apa? Merah, ya kan? Dan Musa membelah laut itu, ya kan? Lalu kereta-kereta Firaun itu ikut di belakang itu, rombongan Israel itu. Tapi apa? Orang-orang Israel selamat, tidak hanyut di dalam laut itu kan? Sedangkan kereta-kereta Firaun itu hanyut di dalam laut itu. Ya kan? Nah, itu kan yang kita coba, oh ya, kok aku dibandingkan seperti kuda betina dari kereta-kereta Firaun itu ya, apa maksudnya ya? Nah, kita perlu cari tahu, kita nggak bisa ngarang sendiri gitu loh. Ya, nah pertama, lihat misalnya apa teks lain, kata teks lain apa, Christ Center-nya sekarang. Oke, misalnya, Bible ini kan cukup menolong kita. Song of Songs ini ayat 9. Nah, kita lihat tadi kita udah analisis teksnya ya. Nah, misalnya kita lihat di sini kan ada kata ini ya, homoiosa, artinya dibandingkan, diumpamakan. Kekasihku itu diumpamakan seperti kuda betina. A horse. Ya, atau apa di sini? Ya, kita lihat horse, kuda. Ya, kalau LAI terjemahkannya kuda betina, karena dari kata ini ya, mare itu dari Ibraninya. Nah, kalau Yunaninya kuda. Ya, nih, horse atau stick, ya. Memang di situ tidak dikatakan betinanya, karena terjemahan Septuaginta agak sedikit beda dengan Ibrani, ya, gitu. Nah, kalau King James RSV pakai istilah mare di sini, karena mengikuti Ibrani tadi. Ya, kalau Septuaginta itu just horse, kuda saja. Ya. Nah, saya pernah kasih buku ini ya, The Study Bible ini. Nah, itu kalian bisa lihat di situ horses ya. Kuda-kudaku. Oke. Tapi di sini feminim singular sih ya. Kuda-kudaku. Nah ini kan ada ya,
Ini kalian kalau mau lihat terjemahan bahasa Inggris dari Septuaginta di Orthodox Study Bible ini ya, itu terjemahan dari Septuaginta. Tapi kalau ini Bible Works semua ini terjemahan dari bahasa Ibrani-nya. Oke. Nah, kira-kira apa dengan kuda dari kereta Firaun itu? Apa yang terjadi dengan kuda dari kereta Firaun itu? Tenggelam. Iya kan? Kena air, tenggelam. Maksudnya apa? Kok aku dibandingkan seperti itu? Nah, ini kita coba kita baca. Ya. Misalnya X referensinya ada enggak di sini? Nah, kalau kita lihat 2 Tawarik 1 ayat 17 ya, sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Itu menurut catatan 2 Tawarik 1:17. Lalu kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari KW, saudara-saudara raja membelinya dari KW dengan harga pasar. Nah, ini data nanti kita bisa pakai. Ya. Misalnya Kidung Agung 2:2, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Jadi kata ini menjelaskan tentang kekasihku, ya, itu adalah tadi gadis. Ya. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, ceritaku, marilah. Lalu, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya, bangunlah manisku, ceritaku, marilah. Nah, ini cerita tentang siapa manisku ini. Ya. Oke, okay. Nah sekarang kita lihat ya, apa kata Origen di sini. Nah, kita baca halaman 140. Ya, misalnya paragraf yang pertama. Oke, nah historical sense-nya, kata Origen, ini ingat lagi kepada Firaun yang, apa namanya, mengejar-ngejar bangsa Israel di Mesir pada zaman dulu. Ya kan? Gitu, dikatakan pursuit of the people of Israel and mine. Oke. Dan orang-orangku, maksudnya orang-orang Salomo. Nah, dikatakan ini the horseman belonging to the Lord, the spouse. Tapi sekarang kekasih tadi, ya, kekasih itu apa? Belonging to the Lord. Ya. Kekasihku di sini menunjukkan kepada siapa? Tadi kan ada kan? Aku membandingkan kamu kekasihku. Nah, kekasihku ini menunjukkan siapa? Kalau secara literal di sini apa? Gadis-gadis tadi. Ya, gadis-gadis manis tadi, celitaku, sayangku, manisku itu. Oke. Tetapi secara spiritual itu menunjukkan siapa? Tentu gereja. Ya, orang percaya. Jadi orang percaya atau gereja itu diumpamakan seperti kuda kereta Firaun. Nah, makanya di sini kuda ini atau the horseman ini miliknya Allah, yaitu spouse tadi, gereja tadi. Ya. Nah, lalu Origen mengatakan gereja atau mempelai perempuan
ya, kalau dalam konteks Kidung Agung itu kekasih itu selalu identik dengan mempelai perempuan atau mempelainya Kristus. Ya. My bride surpasses all women and has come to be compared to my company of horsemen, which by comparison with Pharaoh chariots. Nah, maksudnya apa? Nah, ini kata Origen adalah, ya, kita lihat bahwa ini harus dilihat secara mystical interpretasi. Oke, jadi kata chariot dan kuda-kuda dari Firaun ini itu kan menggambarkan apa namanya ya, mengejar orang Israel, ya. Dan ini berarti ini seperti ada dominion dari spiritual Firaun yang diwakili oleh iblis atau spiritual si jahat. Ya. Nah, Origen mengatakan ini ada evil spirit yang akan selalu mencobai, ya, yang akan selalu membuat masalah terhadap orang-orang kudusnya Allah, ya, untuk gerejanya Allah. Oke. Nah, mounting like this, mounting this like chariot, they fiercely attack and assail both the Church of God and individual believers. Berarti di sini kata Origen apa? Hah? Kuda-kuda Firaun itu menggambarkan apa? Ini adalah kuda-kuda dari si jahat itu, Firaun itu. Ya, yang menggambarkan apa tadi? The evil spirit yang stir up the temptations. Ya. Gitu. Atau ini adalah dominion, bahwa the soul dominion of the spiritual Pharaoh and spiritual weakness. Nah, sekarang kita lihat lagi apa kata Origen berikutnya. Oke. Okay. Dalam kitab 2 Raja-Raja, ya, coba kita baca bukan kita dua raja-raja, tapi kita baca Ayub, ya. Di sini Ayub 39 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Lalu, dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang, mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Ini, Lord opened the eyes of his servant that he may see, and the Lord opened his eyes and saw. And behold, the mountain was full of the horses and chariot of fire round the Elysius, which had come down to him. Ya. Oh, mungkin ini bukan di Ayub ini ya. Coba kita ke Ayub 38 mungkin ya. Soalnya ada perbedaan nomor ini. Ini 383.
atau bahasa Inggrisnya aja lah. Nah, di sini lihat ya. Fear not, for they are more with us than with them. Lalu Eliseus berdoa, Lord, open the eyes of the servant that he may see. And the Lord opened his eyes and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round the Eliseus, which had come down to him. Ya, kemudian di dalam Habakuk juga kita baca di sini ini salah nih ya. Oke, ini tadi sorry salah halamannya 100 kutipan 150 ya. Oke, Dua Raja-Raja 6 ayat 8 tadi ya. Oke, sekarang kita lihat Habakuk 3 ayat 8. Coba bacakan Habakuk 3 ayat 8. Iya, kereta kemenanganmu. Ya. Nah, tadi coba kita baca tadi Dua Raja-Raja 6 ayat 8. Atau ini aja ayat yang ke 16 sampai 18. Dua Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 18. Sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berlapis di Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, bukakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibukakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Oke, nah ini kembali bicara soal kuda lagi, ya kan? Ada kereta kuda yang penuh dengan kuda-kuda. Lalu di dalam Habakuk juga tadi ya, Habakuk 3 ayat 8 tadi. Coba baca sekali lagi, Habakuk 3 ayat 8. Oke, ini thy horsemen are salvation. Nah, di sini Origen mencatat bahwa kuda, ya, yang waktu di zaman Firaun itu ditenggelamkan, oke. Tapi di dalam Dua Raja-Raja tadi dan Habakuk itu dikatakan ini adalah kuda yang akhirnya menjadi miliknya Allah. Oke, kuda-kudanya Allah. Ya. Ya. Nah, ini lebih jelas lagi misalnya kalau kita baca dalam kitab Wahyu. Coba kita lihat kutipan 153 ya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Atau sebelumnya kita baca dulu Matius 11 ayat 30. Matius 11 ayat 30. Oke. Okay. Nah, berarti gambaran di dalam Alkitab itu
ya, kata apa namanya, kuda atau binatang kuda itu mana tadi, ini ya, tidak selalu menunjuk kepada tadi ya, the evil spirit tadi, kuda-kuda Firaun tadi ya, tapi ada juga ini menjadi the horses of the Lord ya. Nah, misalnya gambaran Yesus tadi, the yoke of his sweetness ya, kuk tadi yang diikatkan pada leher kuk ya, the yoke of his sweetness di sini. Nah, kita lihat satu lagi kitab Wahyu. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 14. Wahyu 19. Sungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia mengendarainya bernama Mesia dan benar. Ia mengasihi dan berperang dengan adu, dan katanya bagi penyala api, dan di atas kepalanya terdapat lengkung kota. Dan terus ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia mengambil jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka mengundang kuda putih dan memakai yang harus mengikuti besi. Oke. Nah, berarti tadi Origan memberikan beberapa gambaran ya, gambar kuda Firaun, Habaku, gitu ya. Nah, sekarang di dalam Apokalips atau Kitab Wahyu ada namanya istilahnya kuda putih. Ya. Nah, artinya di sini Origan mengatakan bahwa dia yang duduk di atas tahta Allah itulah disebut dengan Firman Allah, the Word of God tadi. Sehingga kita membutuhkan the grace of God ya. Lalu dikatakan kuda putih itu adalah the body which the Lord assume. Oke, jadi diumpamakan adalah tubuh Tuhan, tubuh dari Tuhan, yang itu adalah Firman Allah yang jadi manusia itu. Jadi diibaratkan seperti the white horse tadi, ini kata Origen ya. Kemudian bisa dikatakan bahwa it denotes the life which the firstborn of every creature took. Okay, I have power to lay it down, and I have power to take it up again. Ya, aku punya kuasa untuk apa namanya, memberi, dan aku punya kuasa mengambilnya kembali. Nah, terus kita baca lagi di sini. The body and the life together are called the white horse when they have no sins. Jadi kuda putih itu digambarkan sebagai tubuh dan kehidupan itu sekaligus. Ya. Nah, bisa dikatakan the body itu adalah the church itself dalam tampak kuda putih tadi. Ya. Kemudian dia menguduskan dirinya. Ya, oke. Di oleh air tadi. Ya. Nah, ini kata Origen. Nah, sederhananya begini. We can take in Pharaoh chariot. Jadi kita lihat kembali tadi kudanya atau kereta kudanya Firaun. Ya. Itu artinya the Lord's company of horsemen surface and exiled the cavalry and chariots of Pharaoh. Artinya kuda-kuda atau kereta kuda dari Firaun itu adalah harus surfaces ya, melewati the Calvary, penyalipan ya, dan kuda-kuda Firaun ya. Artinya dia harus apa namanya ini, surface and access all other souls. Okay, who still bear Pharaoh's yoke and endure his riders. Jadi maksudnya adalah kuda-kuda kawanan Allah ini, ya, kuda-kuda kawanan Allah
itu harus memikul yang namanya yuk tadi. Yuk itu berarti kayak apa ya? Kalau tadi dalam Matius itu dikatakan apa? Kuk, ya. Nah, atau kuk ini. Ya, kata origin. Harus memikul kuk yang yaitu kuk yang harus dialami ya oleh penunggangnya. Nih. Kemudian dia ngomong lagi. Dan itu dibersihkan, okay, by the laver of water and made pure and shining, and is deemed worthy to have the word of God for its rider, has been taken from the chariots of Pharaoh. For all the rivers to come thence, because Christ came to the world to save sinners. Ya, jadi kita bisa artikan bahwa kuknya itu pada akhirnya dibersihkan oleh water, oleh air. Air apa? Air yang tadi yang seperti lambang dalam di laut tadi. Ya. Jadi kreatif ya, Ligon dia mengatakan bahwa kalau kita diumpamakan seperti kuda, nah ini kesimpulannya adalah, ya, dia katakan, number among Pharaoh's chariot and now having been purified by the level of water, follow me upon white horses. Jadi kuda-kuda itu disucikan, ya, dan akhirnya menjadi mengikuti kuda-kuda putih itu. Seperti dia katakan, Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Oke, jadi paham ya. Jadi kalau dikatakan engkau seperti kuda di dalam kereta-kereta dari Firaun itu, berarti memang kita akan memikul yang namanya kuk, okay, lalu disucikan oleh air, ya, ini nanti akan menunjukkan kepada baptisan, ya, air itu, lalu akhirnya jiwa kita itu dimurnikan lagi menjadi seperti kuda putih. Ya. Ya. Nah, itu interpretasi dia. Ini dari sisi Origen. Ya, kesimpulannya ini dia. It will then be the likeness of the same soul which he calls my neighbor, that the church, ya, this is the aggregate of those many souls that were formerly under Pharaoh's yokes and among his chariots, and now are called the company of the Lord's horsemen out to bear. Jadi kuda-kuda itu melambangkan the Lord's horsemen, ya, kereta Allah, yang seperti disucikan oleh air itu, dibersihkan, akhirnya menjadi kuda putih. Ya, seperti tadi kita baca di dalam Wahyu 19 tadi. Jadi semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, nah itu artinya apa? Sudah disucikan oleh air tadi. Nah, kita tahu bahwa air yang dimaksud di sini, ya, tentu adalah air yang menguduskan kita. Ya, kita coba baca Roma pasal 6. Oke. Coba ada Alkitab ya. Lebih cepat buka.
Alkitab daripada Bible Box pinjam. Ini yang praktis. Nah, ini yang lebih cepat ya. Roma pasal 6. Ayat yang ke 6, coba baca. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, ayat 6 dan 7 itu terjadi setelah orang itu mengalami yang namanya dibaptis di dalam Kristus. Berarti dibaptis dalam kematian, terus dibaptis di dalam penguburannya, dan dibaptis dengan kebangkitannya. Nah, setelah dibaptis berarti kan keluar dari air itu, lalu dia punya kuasa tidak menghambakan lagi dirinya kepada dosa, ya. Seperti kuk itu diangkut gitu. Ya, kuknya itu diangkut, akhirnya dia telah bebas dari dosa. Ya. Baru ayat 8, jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Oke, ini menurut Origen ya. Nanti kita akan sambung ayat yang ke 10 ya. Apa kata Origen lagi? Ya. Kita break dulu kira-kira 5 menit, nanti kita masuk lagi.